Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menjadi sosok yang dibutuhkan para pemudik dalam perjalanannya. Pasalnya dengan jasanya lah arus lalu lintas diatur sedemikian rupa. Namun tahukah Anda, di tengah lelah jam bekerja, polisi ternyata memanfaatkan waktu demi memulihkan tenaganya. Hari Lebaran menjadi berkah bagi kebanyakan orang. Pasalnya, momen ini yang paling ditunggu-tunggu untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang justru harus bekerja. Salah satunya polisi yang harus mengatur lalu lintas di kemacetan jalan. Tak jarang, lelah dirasakan saat menjalankan tugas. Siapa yang tidak terharu melihat para polisi ini tertangkap kamera tengah menyempatkan diri beristirahat di tempat seadanya. Beralaskan seadanya demi memulihkan sedikit tenaga. Foto-foto ini pun beredar di dunia maya yang menunjukkan ketulusan pekerjaannya demi melayani masyarakat.